Halo sahabat Sapibagus, terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama kami di dunia Sapibagus, tempatnya inspirasi, edukasi, dan hiburan seputar dunia sapi. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita mau ulas tentang limbah pertanian yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Wah, kira-kira apa aja ya yang bakal disebutkan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya terlebih dahulu, supaya kamu selalu update ilmu baru setiap harinya di Sapibagus TV. Oke deh kalau gitu, let's check it out. Pakan sapi adalah salah satu faktor penting yang menjadi penentu hasil akhir kualitas daging sapi yang akan dihasilkan. Maka dari itu, dibutuhkan pakan yang memiliki kualitas tinggi dan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuh sapi. Namun, terkadang para peternak tidak memiliki dana yang cukup untuk pengadaan pakan berkualitas tinggi, karena pengadaan pakan juga menjadi salah satu faktor yang memakan sebagian besar biaya produksi. Untungnya, di Indonesia banyak sekali limbah pertanian yang bisa dijadikan sebagai pakan sapi. Meskipun hanya sebatas limbah atau hasil sampingan dari pertanian, bahan-bahan pakan ini tetap memiliki nilai nutrisi dan kualitas yang tinggi. Terlebih, para peternak tidak harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli sisa-sisa produksi pertanian ini, sehingga secara otomatis biaya produksi bagian pengadaan pakan bisa dikompres dan digunakan untuk kepentingan lain. Nah, salah satu limbah pertanian yang bisa dijadikan sebagai pakan ternak adalah jerami. Dilansir dari website Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, jerami adalah salah satu limbah pertanian yang pemanfaatannya masih belum maksimal. Karena bagi sebagian petani, keberadaan jerami sebagai limbah pertanian sering menjadi masalah, sehingga lebih banyak petani yang memilih untuk membakar jerami. Padahal, aksi pembakaran jerami ini akan meningkatkan CO2 atau karbon dioksida di udara, dan akan mengakibatkan pemanasan global. Biasanya jerami dibakar di lahan dengan tujuan mempercepat persiapan lahan untuk masa tanam berikutnya. Padahal, pembakaran ini justru akan menyebabkan meningkatnya suhu udara dan menyebabkan polusi udara, serta membunuh mikroorganisme yang berguna dalam proses biologis tanah. Beberapa petani masih memanfaatkan jerami sebagai penutup tanah saat menanam tanaman palawija. Nah, berikut adalah 5 jerami yang bisa digunakan sebagai pakan sapi. Pertama ada jerami padi. Jerami padi adalah bagian tanaman padi yang sudah dipanen butir-butir dan tangkainya, dikurangi dengan akar dan bagian batang yang tertinggal. Menurut penelitian, jerami padi mengandung sekitar 84,22% bahan kering, 4,60% protein kasar, 28,86% serat kasar, 1,52% lemak kasar, dan 50,80% bahan ekstrak tanpa nitrogen alias BETN. Jerami padi merupakan limbah pertanian dengan nilai produksi tertinggi di Indonesia, mencapai sekitar 85,81%. Hasil produksi jerami padi tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat, mencapai angka 8.260.173 ton. Kedua, ada jerami jagung. Jerami jagung adalah sisa dari tanaman jagung setelah dipanen buahnya, dikurangi akar dan sebagian batang yang masih tersisa. Jerami jagung sangat efektif dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia karena dapat diberikan dalam bentuk segar ataupun sudah dikeringkan. Menurut penelitian, jerami jagung mengandung sekitar 5,80% protein kasar, 27,28% serat kasar, 2,90% lemak kasar, dan 20,8–21% abu. Jerami jagung merupakan limbah pertanian dengan nilai produksi terbesar kedua di Indonesia, sekitar 5,84%. Hasil produksi jerami jagung tertinggi ada di Provinsi Jawa Timur, mencapai angka 1.006.614 ton. Ketiga, ada jerami kedelai. Jerami kedelai merupakan limbah dari pemrosesan tanaman kedelai yang seringkali dibakar atau dibuang begitu saja oleh para petani. Padahal jerami kedelai sangat potensial dijadikan sebagai pakan ternak. Menurut penelitian, jerami kedelai mengandung sekitar 16,6% protein, 1,2% kalsium, dan 0,20% fosfor. Meskipun memiliki kandungan nutrisi yang baik, tetapi jerami kedelai memiliki tingkat palatabilitas yang rendah, sehingga pemanfaatannya menjadi pakan ternak pun masih rendah. Hasil produksi jerami kedelai di Indonesia secara keseluruhan ada sekitar 2,54% dari total limbah pertanian. Keempat, ada jerami kacang tanah. Jerami kacang tanah adalah limbah dari pemrosesan tanaman palawija yang mengandung sekitar 14,7% protein, 1,5% kalsium, dan 8,20% fosfor. Jerami kacang tanah merupakan sumber hijauan yang berkualitas dan memiliki tingkat palatabilitas yang cukup baik. Jerami kacang tanah biasanya dijadikan sebagai bahan pakan ternak dalam kondisi masih segar, karena jika dilayukan terlebih dahulu, bisa menurunkan kualitas dan tingkat palatabilitasnya. Hasil produksi jerami kacang tanah di Indonesia secara keseluruhan ada sekitar 2,84% dari total limbah pertanian. Kelima, ada jerami ubi jalar. Selain dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak, jerami ubi jalar juga dapat dimanfaatkan oleh manusia, sehingga potensinya sebagai pakan ternak kurang diperhitungkan. Jerami ubi jalar mengandung protein kasar sekitar 17,16%, serat kasar sekitar 20,8%, lemak sekitar 0,96%, dan air sekitar 86,12%. Hasil produksi jerami ubi jalar di Indonesia secara keseluruhan ada sekitar 0,68% dari total limbah pertanian. Limbah-limbah pertanian yang disebutkan dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak karena memiliki kualitas yang cukup baik dan pantas untuk diperhitungkan. Namun, kebanyakan peternak hanya menggunakan limbah-limbah tersebut sebagai pakan alternatif saat musim kemarau tiba. Dengan ini, diharapkan para peternak dapat lebih memanfaatkan limbah-limbah pertanian atau industri pangan yang ada di lingkungan sekitar kandang. Sapibagus Farm menyediakan molases yang bisa dipakai untuk bahan pembuatan probiotik, bahan fermentasi, bahan pembuatan pakan konsentrat, dan pakan ternak lainnya. Untuk pemesanan, silakan hubungi kontak person berikut ini ya. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat jadi...